Guys, sekarang Sinsi bakal lanjut lagi bermain game Laptopia Party. Bagi kalian yang belum tahu, game Laptopia Party adalah game MMO party yang di dunia terbuka, yang penuh dengan kejutan menarik. Kalian bisa berpetualang, mencari pekerjaan, mempunyai peliharaan, dan bermain mini game. Dan kalian bisa berkeliling di dunia yang sangat luas ini, guys. Maka dari itu, kita bakal langsung saja mendekorasi rumah sultan kita. Tuh, lihat tuh. Jadi di sini, Sinsi sudah mempunyai villa terbesar ya. Udahlah. Jadi kita bakal coba dekorasi dulu nih, karena banyak banget dari subscriber Sensei yang nyuruh bikin studio gaming bang. Oke lah, jadi kita bakal bikin studio gaming yang di pojok ini. Nah, pertama-tama kita bakal edit rumahnya dulu nih. Kita klik renovasi. Lalu kita sudah ada di mode pengeditan nih. Kalian bisa terbang dan turun lagi untuk menaruh dekorasi-dekorasinya guys ya. Jadi Sensei bakal beli furniture dulu. Nah, di sini ada banyak banget furniture guys. Tuh, tempat tidurnya aja banyak banget guys ya. Tempat tidur mobil pun ada nih. Waduh, kalau tempat tidur mobil gini bisa sambil jalan-jalan kita tidur nih. Oh iya guys, sebelum dekorasi, Sensei bakal kenalin dulu fitur yang paling bagus lagi guys, yaitu fitur workshop. Jadi kalian klik aja tablet yang ada di sebelah kanan ini, lalu klik workshop, dan di sini sudah banyak banget ada yang berkreasi dari user Laptopia Party ya. Ada yang membuat mist, ada yang membuat parkour, dan juga ada yang bikin waterpark. Jadi kita bakal coba kunjungi salah satunya nih. Nah, Sensei bakal cobain yang camper fun. Kayaknya ini dia bakal berkemah guys menggunakan mobil fun. Nah, kita sudah ada di rumah mobil fun. Jadi ini mobil funnya lagi camping ini ya. Kayaknya dia lagi beristirahat guys. Kita bakal coba masuk. Halo, apakah ada orang? Tidak. Kayaknya ada. Orang yang di sini sudah pada kabur guys. Waduh, jangan-jangan di sini horor, ada hantu. Wih, Sensei bisa ngambil-ngambil makanan juga nih. Enak banget. Jadi di sini mobilnya sudah seperti rumah mewah aja guys. Di dalamnya banyak terdapat makanan, tempat istirahat, dan tempat tidur guys ya. Ini yang punya mobil kemana nih? Jangan-jangan ada hantu nih guys. Wah, beneran guys, ternyata ini adalah mobil hantu fun horror. Aduh, Sensei pulang aja guys. Aduh, Sensei cari yang lain aja, soalnya tadi tuh rada horror guys ya. Atau kita bakal coba waterpark. Nah ini nih. Wih, beneran guys, ternyata kita ada di waterpark. Kayak gimana waterparknya nih? Kita bakal coba naik. Widih, beneran. Wow, baru juga masuk sudah ada terjun-terjunan guys ya. Wih, ada orang juga nih. Hello. Widih, ada cewek guys. Kita bisa ngerayu cewek. Halo cewek, yuk kita lomba renang yuk. Wah, malah gak mau dia guys. Tuh, berenang dia kan. Ayo sini-sini nih, kita lomba renang nih. Yang menang mendapatkan uang 1 miliar. Kamu mau? Iya, bukan. Dia nggak mau, malah dia duluan berenang. Kocak. Jangan weh, Sensei duluan. Yeay. Kemana dia tuh? Waduh, malah nyemplung ke dunia lain dia guys. Ternyata seru juga di sini guys ya. Kita bisa bikin taman bermain. Oh, kesini juga dia tuh. Parah. Mungkin dia lagi jomblo guys, nggak punya pacar. Yaudahlah. Jadi ini lumayan seru juga guys ya. Aduh, malah jatuh. Parah. Ternyata ini ring guys ya. Kalau kita terkena ring, auto jatuh kita nih. Yaudah guys, jadi ternyata fitur workshop sangat seru banget, karena di sini kita bisa melihat karya-karya dari user yang lain guys ya. Yaudah, kita bakal lanjut dekorasi lagi nih. Jadi untuk studio gaming kita membutuhkan perangkat komputer guys ya. Jadi kita bakal ambil meja-mejanya dulu nih. Nah, kita pakai ini nih, meja yang warna biru. Mejanya kita taruh di tengah-tengah sini aja. Nah, kita bakal beli dua. Jadi Sensei bikinnya yang agak memojok gitu guys, bentuk U gitu guys ya, biar kelihatan lebih mewah studio Sensei guys. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya kita membutuhkan monitor guys ya. Nah ini guys, ada 3 monitor nih, cocok kayaknya nih. Kita lihat, widih, langsung pas guys, dia kepasang di atas guys ya. Tapi ini kurang mundur apa nih? Wah, kurang mundur guys. Kita taruh di sini. Nah, udah pas, wih. Mantap. Dan berikutnya kita bakal taruh monitor satu aja ya. Nah, kita taruh monitor ini nih. Tuh, kita taruh di pojok. Tret. Nah, udah pas guys. Di kiri kanannya kita tambahin lagi satu nih. Ya, tret. Nah, jadi yang di tengah ini khusus gaming kita. Yang di kiri untuk kita live stream, kita lihat komen, dan juga kita lihat-lihat penontonnya guys ya. Lalu yang di kanan kita pakai ini adalah layar CCTV. Jadi ini sudah lengkap.
lengkap gitu ya. Oh iya, kita perlu tambahkan tempat duduknya nih. Kita taruh tempat duduk. Nah, ini dia guys, kursi gaming. Kita taruh di tengah-tengah nih. Dan sekarang kita bakal dekorasi semuanya langsung guys, karena durasinya panjang banget nih. Jadi saya bakal percepat dulu ya. Pertama, kita tambahkan AC dulu biar dingin. Lalu kamera buat kita live stream. Kemudian meja untuk menghiasi ruangan guys. Lalu kita kasih hiasan dinding biar mempercantik studio kita. Lampunya saya pakai yang kotak ini aja ya. Dan kita tambahkan cahaya kuning biar keren. Kemudian kita kasih kipas angin biar adem guys. Agar ada tempat istirahat, kita kasih sofa juga. Siapa tahu ada tamu kesini ya, jadi mereka bisa menunggu di ruangan tamu ini guys. Oh iya, kursinya bukan cuma satu, tapi kita isi tiga aja nih. Kita kasih locker agar kita bisa menaruh penyimpanan barang guys. Jangan lupa kasih audio juga biar bisa dengar musik. Yang terakhir kita kasih karpetnya guys, agar terlihat lebih mewah rumah kita ya. Nah guys, sudah selesai. Lihat nih, ruangan studio Azuya Gaming. Jadi ini studio pertama kita guys ya. Dan di sini sudah ada 3 layar untuk kita live stream dan juga edit video. Dan juga ada studio musik. Kalau kita boring, kita bisa kasih lagu di sini ya. Tinggal kita hidupkan aja komputernya guys. Tuh lihat, kita bisa sambil joget-joget di sini guys ya. Next, kita bakal ke ruangan berikutnya nih. Jadi di sini Sensei sudah dekorasi ala rumah-rumah mewah gitu ya. Di sana ada playgroundnya dan juga di sini ada pembantu namanya Sujinem. Jadi dia adalah waitress di rumah ini guys. Kalau ada yang kesini, mereka bakal mengambil welcome drink di sini guys ya. Ataukah mereka mengambil jajanan di sini? Semuanya gratis. Siapapun yang berkunjung semuanya gratis guys ya. Oke. Jadi kalian tinggal pesan aja kesini nih. Halo Mbak. Halo. Kamu mau pesan apa? Saya udah kenyang mbak, jangan. Jadi nanti kasih teman-teman saya aja mbak ya. Oke. Pelayannya ramah sekali guys. Dan di sini juga kita bisa ke ruang tamu Sensei. Jadi di ruang tamu Sensei sudah terkasih lampu tuh, lampu bintang. Nah lalu di atas sana Sensei bikin kamar tidur juga nih. Jadi kita bakal ke lantai 2 guys ya. Nah ini guys kamar Sensei ya. Karena ini terlalu luas, jadi Sensei kasih yang simpel-simpel aja nih. Ada lemari, tempat baju, dan juga tempat celana di sini guys ya. Lalu juga kalau ada cewek, Sensei kasih tempat berhias nih, biar dia bisa make up setiap malam di sini guys. Dan juga di sini ada 2 kamar tidur nih. Kalau tidak mau diganggu, Sensei pakai kamar tidur yang di sini. Tapi kalau mau lihat pemandangan yang bagus, Sensei pakai tempat tidur yang di sebelah sini nih. Karena kita bisa tidur sambil melihat pemandangan yang indah di luar sana. Tuh lihat tuh, bisa melihat orang mancing, orang snorkeling, atau bisa melihat kolam renang di sini ya. Siapa tahu ada cewek berenang. Waduh, nggak boleh ngintip guys. Yaudah, Sensei bakal tidur dulu nih karena hari sudah malam. Kita tidur. The next day. Oh iya guys, kita lupa kalau tadi kita mau ngajak si kucing Oyen berkunjung ke rumah kita. Tapi biar lebih seru lagi, kita bakal mengajak seluruh server mainan ke rumah kita ya. Yaitu dengan cara klik tombol tablet ini, lalu kita bakal cari pesta. Nah, jadi kita bakal mengadakan pesta di sini ya. Kita klik adakan pesta dan kirim undangannya. Maka dari itu, semua orang yang ada di sini bakal masuk ke pesta kita guys ya. Tuh, pesta sudah dibuka. Wih, Cucing Oyen ada di sini. Sini, Cing. Ini adalah rumah Asia Sensei, Cing. Malah ditembak Sensei nih. Tuh, lihat tuh, ada playgroundnya. Dan juga ada taman bermain, Cing. Ya, udah rame, guys. Tuh, ada cewek. Widih, cewek seksi juga datang ke sini. Dan juga ada, wih, bawa pet dia. Malah bawa telur puyuh. Yaudah lah, gak apa-apa guys. Yang penting di sini kita bisa santai-santai, healing-healing. Nih, sini, ayo para pengunjung. Kita bisa bermain di wahana playground Sensei nih. Tuh, di sini ada beberapa permainan. Tuh kan, dia sudah semangat banget guys. Tuh, dia malah bermain arcade. Dan si Kucing Oyen ngapain dia? Malah bermain odong-odong. Dia tuh parah-parah. Ada yang main trampolin. Dan ada yang santai-santai apa disini nih? Oh, belum ada guys. Jadi belum terlalu rame guys ya. Kemungkinan nanti mereka bakal kesini dulu. Iya. Eh cewek, sini cewek. Lu mau ngapain? Halo, aku mau berenang dulu. Soalnya aku ini jago berenang loh. Wih,
Dia mau berenang guys, oke lah gak apa-apa. Mau berenang, mau healing-healing, santai-santai, gak apa-apa. Rumah Asia Sensei bebas mau ngapain aja ya. Kita merayakan tahun baru di sini nih. Bagi kalian yang mau berkunjung rumah Sensei, kalian wajib download dulu ya. Linknya ada di bawah guys. Oh iya guys, Sensei mau ganti baju dulu ya. Kita ganti avatar, dan kita bakal pakai avatar yang kedua nih. Jadi Sensei sudah punya avatar yang seperti kesatria guys. Nah udah guys, sudah seperti kesatria. Jadi semuanya sudah ada di sini. Mereka udah senang berkunjung ke rumah Sensei guys ya. Ada tulisan Victory sampai tuh. Cing, jangan cing, nanti lu ditangkap polisi kocak. Itu burung orang, peliharaan orang tuh, bukan burung liar cing. Wah, gimana cara nangkapnya Sen? Ucing jadi pengen nih, soalnya keren-keren banget tuh. Ada yang bawa burung, tadi ada yang bawa anjing. Nah, itu ada yang telur loncat-loncat aja nih Sen. Gimana caranya Sen? Tapi kok Sensei gak punya peliharaan ya? Katanya Sensei itu sultan. Wah, bohong nih. Punya dong. Jadi itu kita bisa gacha-gacha di pet shop cing. Nah, jadi caranya gini cing. Kamu klik tablet yang ada di kanan, lalu klik peliharaan. Nah, jadi Sensei sudah punya 5 peliharaan guys. Nih, ada serigala. Sensei juga punya gorila guys. Lihat nih tuh. Mana nih Sensei panggil nih. Kita panggil. Nah itu malah kecil. Wah, ini anaknya ini. Iya dong, namanya aja babun tuh kocak. Kocak. Peliharannya Sensei tidur nih. Iya, malah tidur dia kocak. Kocak. Wah, ternyata kita bisa berinteraksi dengan pet cing. Kita suruh duduk, boring, lompat. Nih Sensei suruh duduk. Tuh kan mau dia kan. Lebih nurut dia. Diatur. Bisa dong, suruh bermain. Tuh, bermain kan. Tuh, joget-joget dia. Bagus nih, bagus. Sen, langsung buka jasa Sen. Jasa topeng monyet Sen. Oh, parah lu mah jadi monyetnya, parah. Jadi Sensei belum puas ceng, karena nih binatang Sensei kecil-kecil banget. Jadi kita bakal coba cari peliharaan baru. Gimana ceng, setuju? Wah, setuju. Ceng mau ikut Sen. Gimana caranya Sen? Nah, yuk sini. Kita bakal ke pet shop dulu guys. Let's go. Eh ceng, di sini ada rudal ceng. Lihat nih. Ini arena bermain apa sih? Iya nih, masuk ceng, bisa nggak? Bisa. Oh, bisa tuh. Jatuh. Langsung tertelan dunia dia guys. Saya coba juga nih, bakal bisa? 3, 2, 1. Waduh, mana nih? Lah. Oh ini guys. Oh. Jadi kita bisa lompat ke kota yang lainnya menggunakan ini. Waduh, ternyata kita tidak perlu ojol, ceng. Wah, bisa teleport nih, Sen. Mantap. Lihat nih. Jurus terbaru. Yat. Bye bye. Kita bisa keliling dunia Livetopia Party. Widih. Guys, dari atas kelihatan semua ya. Ada kantor polisi, ada juga toko hamburger. Aduh, jatuh. Parah. Ternyata bisa habis juga nih. Nah, jadi ini adalah pet shop. Kita bakal beli hewan peliharaan, guys. Wow. Halo Nana cantik. Halo juga, Bang. Selamat datang di dunia pet shop. Di sini kamu bisa membeli ekor dari harga yang termurah sampai harga yang termahal. Kalau yang termurah, kamu bakal mendapatkan yang kecil-kecil. Jika membeli yang mahal, maka kamu akan mendapatkan yang legendaris. Itu semua tergantung budgetmu ya. Nah cing, semakin yang mahal semakin dapat yang legendaris. Lu punya uang cing, budget lu berapa? Punya, cing punya uang 3 juta miliar. Nah parah, itu apa tuh telur goyang? Dia punya telur tuh cing. Waduh, telurnya ucing keluar nih Sen. Waduh, malah udah belanja dia guys. Yaudahlah, kita bakal beli dulu nih yang paling mahal. Jadi yang paling mahal kayaknya yang isi sayap ini guys. Kita coba nih. Oh iya, ini namanya Monster Egg. Jadi kita bisa satu kali gacha harganya 600 diamond. Kebetulan Sensei sudah top up tadi ya. Jadi kita bakal coba gacha sebanyak satu kali aja nih. Siapa tahu kita mendapatkan beruang, dinosaurus, atau yang persenannya yang paling susah adalah ini guys. Ada hiu guys nih, Strong Will. Nah jadi Sensei bakal coba dulu ya. Soalnya Sensei pengen cari ini nih, yang burung cing nih, burung sunbird namanya. Jadi kita bakal coba cari yang ini, mudah-mudahan kita dapat ya. Keberuntungannya adalah 0,3%. Siapa tahu kita beruntung guys. Let's go. Satu kali aja nih. Ya! Malah dapat rusa.
Waduh, keren. Keren apaan rusa, Cing? Rusa cuma 1,7%. Yaudahlah, lagi sekali nih, lagi sekali, Cing. Prut, trat. Dapat beruang, yeay. Mana Sen? Nih, bukan beruang, Cing. Panda, nih lihat. Panggil. Tuh, lihat tuh, Cing. Panda, Sen lucu banget tuh pandanya. Bocah kayak kutu dia besarnya. Jadi dia masih perlu menyusui, Ceng, biar dia cepat besar. Gak apa-apalah, jadi kita rawat aja, Ceng. Soalnya kan kita baru dapat panda. Iya, masih bayi nih ya, masih yoi. Bayi panda. Jadi kita beli makanannya dulu, Ceng. Nih, lihat nih makanannya nih. Bukan. Oh, ini free nih. Ini tempat tidur, Ceng. Ini mandiin, ini free nih, Sen. Oh iya, mandiin kucing. Lah, malah Sen yang mandi, kocak. Hewan legenda juga ada di sini ya. Wih, ini ada burung phoenix nih, Sen. Burung puyuh itu, Cing. Oh, burung puyuh. Kucing pengen banget nih punya kuda terbang nih, Sen. Gimana caranya ya? Oh, jadi kamu pengen kuda terbang. Gampang itu mah. Jadi kita cukup melakukan pekerjaan aja, Cing. Soalnya di sini kita juga bisa menjadi pelayan, polisi, dan yang lainnya. Jadi kamu tinggal klik tablet ini, Cing. Lalu kamu cari pekerjaan. Jadi di sini banyak ada pekerjaan ya. Wow. Ada bankir, dokter, pelayan, bahkan juga kita bisa menjadi badut. Tuh, badut keliling, Cing. Wih, keren ya. Kalau topeng monyet keliling ada gak, Sen? Gak ada, Cing. Yang ada cuman pelatih hewan keliling nih. Tuh, melatih hewan Jurassic Park. Tapi kalau salah-salah, kamu bisa dimakan sama dinosaurusnya. Aduh, ini Ucing belum kaya, udah meninggal duluan, Sen. Iyalah, jadi kita cari yang pekerjaan aman aja, Cing. Nih, kita jadi ambulan aja nih, jadi dokter gimana? Oke, boleh. Oke lah. Oke. Sudah sampai di Topia Hospital. Jadi kita bakal menjadi dokter dulu, Cing. Sini. Halo, Mbak Dokter. Aku mau melamar pekerjaan nih, Mbak. Soalnya si Ucing ini miskin sekali. Dia beli pet aja nggak bisa. Malah bawa telur puyuh kemana-mana, Mbak. Songong banget nih si Sensei ya. Biar nih ntar Ucing bales nih. Ucing akan jadi lebih kaya daripada Sensei. Halo, kami sangat membutuhkan dokter untuk training. Pekerjaan itu dibayar loh. Apakah kamu mau mencoba? Mau dong. Terima Cing. Mau. Dapet Cing uang $100,000. Mantap. Oke. Nih, katanya cinta, memberikan cinta suntikan pada pasien. Oh, gampang lah. Kita tinggal nyuntik-nyuntik aja nih. Ya, Ucing nyuntik Sensei aja deh. Jangan dong, parah. Mana pasiennya? Oh, ini nih si bocil, Cing. Ini pasiennya. Suntik. Nah, malah hilang dia habis disuntik. Si Ucing malah mau nyuntik. Guguk dia, kocak. Ini Ucing udah. Udah. Oh, ini. Ada si cewek juga nih. Kita suntik juga. Oh, katanya dia pusing. Nih. Aduh, punya penyakit corono dia, Cing. Oh, udah. Jadi mereka sudah selamat semua, Cing. Dia pusing karena nggak ada uang itu, Sen. Bukan karena sakit. Ini di atas lagi ada, Cing. Parah. Masih banyak banget nih. Tuh, katanya nggak ada yang nggak bisa bernapas. Ada yang sakit tubuhnya. Dan ada kelinci juga sakit kesini, Cing. Bunga di kepalanya, Sen. Itu udah Ucing suntik. Parah. Nah, pasiennya ada bajak laut nih. Widih. Kita mendapatkan uang cuman disuruh nyuntik doang, guys. Gampang kan, Cing? Easy. Yeay, guys. Lumayan ya, kita mendapatkan uang, guys. Jadi kamu sudah punya uang berapa, Cing? Wah, uang Ucing ini baru 4.000, Sen. Widih. Nanti kamu tinggal beli pet aja, Cing, yang mahal-mahal. Oke. Ntar Ucing cari pekerjaan lainnya lagi, Sen. Kita sudah melakukan banyak kegiatan di game laptop ya party ini ya. Wih, bener banget, Sen. Ucing sangat senang banget main game ini, Sen. Karena gamenya sangat seru nih, Sen. Iyalah. Awas, Sen. Kalau mau nyemprot ya, parah. Mungkin orang gila tuh, Cing. ODGJ. Tenang. Ucing tembak dia sekarang, Sen. Mana? Ya nih. Wah. Aduh, kabur guys. Ada ODGJ, guys. Kabur. Wibu, lari ada wibu. Nah, jadi kita sudah melakukan banyak kegiatan di sini, Cing. Dari mempunyai rumah mewah, pet bagus, banyak teman, dan juga kita berkeliling di kota besar ini. Melakukan semua pekerjaan yang ada, Cing, ya. Betul sekali. Di next episode, siapa yang setuju, kita mabar bareng lagi. Yang belum download, ayo buruan download. Linknya ada di deskripsi box di bawah, guys ya. Ayo.
biar kita bisa main bareng bersama semua teman-teman ya. Iya nih, nih tuh teman kita aja udah banyak nih subscriber Sensei nih. Ada namanya Angga, ada juga namanya Min. Udah rame banget, Cing. Wih, ya nih Ucing Oya gak disebutin nama Sensei. Iya, kamu kan kacungku, Cing. Yaudah guys, sekian dulu episode kali ini ya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel kita berdua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.